Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Yayasan Ajalan Makita Ustazah Sri Mulyani, yang kami hormati wali santri dan wisudawan wisudawati Ajalan Makita serta rekan-rekan ustazah yang kami sayangi. Bertabur rasa penuh bahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya berkat limpah kasih sayangnya kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang luar biasa kali ini, yaitu dalam acara wisuda tahfiz Quran Aljannah Magetan dengan tema menuju peradaban dunia dengan generasi mulia, Ahad 17 Januari 2021. Salawat serta salam marilah senantiasa kita junjungkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Adapun susunan acara pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga doa, yang keempat menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kelima laporan panitia acara, yang keenam prosesi wisuda, yang ketujuh mutiara hikmah, yang kedelapan pesan dan kesan dari wali santri, yang kesembilan pemberian reward, yang kesepuluh pemberian souvenir, selanjutnya adalah penutup dan ceramah. Hadirin yang kami hormati, acara akan diawali dengan kita awali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh Ananda Aira. Kepada Ananda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kamu dan dari orang-orang
jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan semata diutamakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Hadi Uda yang terhormat Hadi Uda. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu bapak serta adik-adik sekalian, sebelumnya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah bahwasanya meskipun dalam keadaan seperti ini, masih dalam keadaan pandemi, kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kenikmatan, dan alhamdulillah pagi ini kita masih bisa dikumpulkan bersama-sama, insya Allah bersama para ahli ahli pengantar Quran, insya Allah bapak ibu serta saudara sekalian, kita berkumpul bersama ahli Quran tidak akan sia-sia, tidak akan sia-sia rezekinya, tidak akan sia-sia umurnya. Insya Allah, Allah selalu membimbing kita, menjaga kita menuju surganya di kemudian hari. Ibu bapak serta saudara sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita hanya meminta satu kepada kita, bahwa di dunia ini kita membersamai hidup selalu dengan Al-Quran. Insya Allah rasanya lebih banyak ketika kita akan menghadap Allah, mulai dari sakaratul maut, ketika kita dimatikan ya Allah di alam ketika kita dibangkitkan, bahkan ketika di surga nanti Al-Quran ganti akan menjaga kita. Ibu bapak serta saudara sekalian, Al-Quran yang kesibukannya di dunia hanya membaca, menghafal, hari itu tidak akan sia-sia, karena Allah menjamin kita bahwasanya Al-Quran akan selalu membawa kita, melindungi kita, dan insya Allah menjadi sahabat kita di yaumil akhir kelak. Namun bukan saja Al-Quran, orang-orang yang terdekat pun, termasuk keluarganya, keluarga di sekelilingnya, bapak ibu, insya Allah akan mendapatkan kenikmatan di samping-samping para ahli Quran. Mungkin kita mempunyai cita-cita menjadi seorang penghafal Quran, atau mungkin anak kita, ataulah mungkin kita tidak berhasil dengan cita-cita itu, tapi insya Allah Allah Maha tahu bahwasanya kita, bahwa harta kita, usia kita, umur kita, kita gunakan untuk berjuang bersama Al-Quran, insya Allah di kemudian hari kita mendapat syafaatnya
ditolong oleh Al-Quran di hari kiamat. Mudah-mudahan kita di sini diberikan kemuliaan dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli Quran, penghafal Quran, para pencinta Quran yang berakal Quran. Dan mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kumohon atas izin-Mu ya Allah, kami bertemu di acara ini. Berilah kepada kami kemuliaan bersama ahli Quran di dalam surga-Mu ya Allah, ya Yadal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, anugerahkan kepada kami anak keturunan penghafal Quran, anak dan cucu penghafal Quran yang mampu menjaga nama baik keluarga kami, yang mampu membanggakan kami di hadapan-Mu kelak di hari kiamat nanti, yang mampu memakaikan mahkota untuk kedua orang tuanya. Li rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, maafkanlah kami jika tidak berhasil menjadi penghafal Quran, tapi ya Allah, kami korbankan nyawa kami, harta kami, usia kami, tenaga kami, pemikiran kami, ilmu kami untuk Al-Quran, agar menjadikan Indonesia kedepannya menjadi negara Al-Quran, agar Indonesia menjadi contoh terbaik di mata dunia, agar bisa melahirkan penghafal Al-Quran. Insya Allah, Indonesia bisa menjadikan negara yang terjamin kesejahteraannya, menjadi negara yang tadabbur wa ibadatun wa rabbul ghafur, kalau selalu bersama Al-Quran. Rabbana afir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Ibu Bapak, semoga insya Allah dalam acara ini kita dilancarkan, dan sampai akhir nanti kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Bila itu berbalik daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk para hadirin untuk berdiri. Indonesia, kau bangsa.
ketua pada acara hari ini, saya akan menyampaikan laporan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Yayasan Aljana Ustazah Sri Mulyani serta wali santri dan wisudawan wisudawati. Mengawali laporan panitia acara wisuda tahfiz Quran angkatan ketiga ini, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan ustazah sekalian dan para wali santri. Tujuan kegiatan hari ini yang bertemakan menuju peradaban dunia dengan generasi mulia, yaitu untuk menjadikan keluarga besar Yayasan Arjana Magetan semakin akrab dan saling mengenal satu sama lain, memberikan apresiasi terhadap 11 santri yang lulus pada levelnya masing-masing. Sasaran dari kegiatan ini adalah wali santri Rutaba Arjana, peserta wisudawan wisudawati dengan jumlah 11 santri. Waktu pada hari Ahad 17 Januari 2021, tempat Jalan Barat Utara Afamah Manggen Kabupaten Magetan. Adapun sumber dana untuk melaksanakan acara ini berasal dari swadaya wali santri dan sponsor Halal Mat Arjana Magetan. Pada kesempatan ini pula kami selaku panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu serta para wisudawan. Demikian laporan panitia ini saya sampaikan dengan suatu harapan semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangan dakwah kita dalam membumikan Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah prosesi wisuda. Thank you.
putra dari Bapak Budi Samhuda dan Ibu Irma Priyansari. Bye.
Selanjutnya kami persilahkan kepada Ananda Alvira Ferdi Advani untuk diberikan mahkota. Yeah.
hafiz Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kumpulkanlah kami bersama di surga. Sebagai pengguna
benar. Ketika Allah harus menakutkan kami sehingga kami bisa tumbuh seperti sekarang ini. Kemudian beberapa malam yang bulan siang yang terserah waktumu yang terbuat saat engkau menjaga kami mendidik penampalan kami merawat kaki kami menghapus alis kami dan mendengarkan kebutuhan kami. Kesabaran, ketabahan, dan pengorbanan ini semua terdapat kami. Bagi Allah yang tidak pernah bisa mengerjakan, bagi Tuhan yang memberi rasa cukup sebelum datang tersiang, dan bagi gunung pokok mungkin bila menjulang, semua itu untuk kami. Kami sadar kami belum mampu lagi senyum berikut berarti bila bahagia di alam bahkan berarti atas semua jasa-jasa mu. Hari ini kami akan memulai perjuangan kembali untuk melanjutkan menghafal ayat demi ayat sampai akhirnya kami mampu menyelesaikan 30 juz. Ajari kami untuk senantiasa kuat, sabar, dan ikhlas dalam memperjuangkan dakwah untuk membuktikan Al-Qur'an. Doakan kami agar kelak kami menjadi salah satu pemimpin untuk negeri ini sebagai penghafal Al-Qur'an yang mempunyai akhlakul karimah yang baik yang mempunyai adab yang baik. Sekali lagi boleh dipeluk orang tuanya, ayah bundanya, umi abinya, dan ucapkan terima kasih kepada beliau. Terima kasih untuk Bunda, Abi, Umi, Mama, Ayah yang sudah membersamai Ananda sampai detik ini. Selanjutnya adalah Mutiara Hikmah yang akan disampaikan oleh Ustazah Sri Mulyani kepada yang terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat ya sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah, 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 alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Rasa syukur yang tak pernah berhenti, perjuangan yang tidak mudah. Akhirnya hari ini kita bersama-sama di majelis yang insyaallah dan insyaallah akan dimuliakan oleh Allah dan keberadaan kita di sini semuanya juga atas izin Allah. Di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang tidak mudah,
dengan segala daya upaya yang kita lakukan, yang kita rencanakan, kita sebagai manusia hanya punya hak berupaya, berikhtiar. Selebihnya adalah wilayah Allah, kekuasaan Allah. Maka jika hari ini atas support-Nya yang luar biasa, alhamdulillah 11 santri Rutaba Al-Jannah berhasil menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan hafalannya setelah mengikuti ujian akhir level bulan Desember kemarin. Dan keberadaan kita di sini atas izin Allah juga dipilih oleh Allah dan tidak mudah. Februari kita memulai dengan 60 santri Rutaba Angkatan 4. Maret, 14 Maret, pandemi berlaku berlangsung. Satu demi satu Allah menyensor, satu demi satu Allah memilih, satu demi satu Al-Quran memilih. Tinggal 38 yang bertahan untuk menyelesaikan sampai masa yang telah ditentukan. Dan dari 38, alhamdulillah setelah melewati masa yang tidak mudah, 11 santri yang dipilih oleh Allah untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Dan selebihnya, apakah mereka gagal? Bukan. Mereka adalah masih diberi kesempatan untuk terus belajar, untuk terus mencintai Al-Quran. Bukan berapa banyak hal yang didapat, tetapi berapa istiqomahnya kita bersama Al-Quran. Yang pertama, saya ucapkan jazakumullah khairan katsir atas seluruh support yang tidak mudah, terutama di masa-masa yang sulit ini adalah support mental. Kalau support material, insya Allah tidak ada masalah. Support mental yang luar biasa, terutamanya support spiritual, yang mana kami selalu mengingatkan bahwa di tengah-tengah kesulitan jangan pernah mengandalkan kemampuan diri. Kita hanya berikhtiar, selebihnya adalah wilayah Allah. Dan subhanallah, dari 11 santri yang lulus, hanya 8 keluarga yang bisa dihubungi. Semua tergantung kepada diri kita. Dan subhanallah, kita doakan jika di antara santri-santri kita, di antara wali-wali santri kita yang hari ini sedang diuji oleh Allah karena terpapar positif COVID, semoga ini menjadi hikmah yang luar biasa. Tidak ada ujian Allah yang tidak enak. Semua ujian itu nikmat. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Yang kedua, saya ucapkan mohon maaf lahir batin jika dengan keterbatasan dan dengan keadaan yang serba sulit ini kita akhirnya bisa memberikan rasa apresiasi kepada anak-anak kita. Kenapa ini harus dilakukan? Kalau boleh saya sampaikan, ini sebagai bentuk rasa syukur perjuangan mereka. Mereka yang setiap hari mungkin ada orang tua yang selalu marah-marah karena tidak mau murojaah, dan akhirnya mereka mampu. Ini adalah ilustrasi di dunia. Ini hanya sekedar gambaran di dunia. Di akhirat kelak yang akan kita tunjukkan, ya, mahkota-mahkota yang akan disampaikan, jubah kemuliaan yang disampaikan anak kita di surga nanti. Yang berikutnya, saya ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada keluarga Bapak Sucito yang telah berkenan mengizinkan tempat ini. Dan kenapa kemarin kami memilih tempat ini? Yang pertama, memang tempat ini baru sehingga belum dijamah banyak orang. Yang kedua, tempat ini sudah diniatkan, dialokasikan untuk musola. Jadi saya yakin bahwa tempat ini dijaga oleh Allah. Siapapun yang ada di dalamnya, niatnya hanya karena Allah. Jadi kami kemarin semakin yakin dengan perubahan yang sudah disepakati kemarin. Alhamdulillah Allah memberikan pertolongannya dengan disiapkan tempat ini, walaupun belum jadi. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada Pak Cito sekeluarga, dan mudah-mudahan menjadi ahlul Quran, ahlul jannah, tidak hanya di dunia, insya Allah sampai di akhirat. Allahumma amin. Izinkan saya membacakan sekelumit mutiara hikmah, dan mudah-mudahan
menginspirasi kita bahwa kita tidak hanya sekedar berambisi untuk anak kita menjadi penghafal Al-Quran, tapi lebih dari itu, amat sangat saya ingat adalah ilmu dari dokter kami dari Mesir yang mempunyai metode tabarok adalah program metode tabarok ini bukan untuk anak, tapi untuk keluarga. Kenapa diharuskan murojaah? Sing hafal ben tidak anaknya saja, orang tuanya minimal yang tidak pernah pegang Al-Quran, akhirnya pegang Al-Quran. Yang tidak pernah membaca Al-Quran, akhirnya membuka ayat demi ayat. Yang tidak pernah membaca, akhirnya ayat surat terbaca. Yang tidak hafal, akhirnya satu ayat pun jadi hafal. Amma yatasaalun, mau tidak mau akhirnya jadi hafal. Yang kemarin mungkin tidak pernah terbersih untuk menghafalkan. Termasuk kami para ustazah. Para ustazah yang kemarin belum satu juz, harus satu juz. Yang belum dua juz, harus dua juz. Yang belum enam juz, harus enam juz. Inilah metode tabarok. Maka metode ini kami pegang, mudah-mudahan menjadi wasilah kami untuk membersamai anak-anak besar keluarga hingga akhirnya Allah kumpulkan gelar kita di zaman Allahumma amin. Ahad 3 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Nasihat untuk diriku Al-Fakir. Sebaik-baik nasihat adalah kematian. Hari ini, saat ini, satu persatu, saat demi saat, Allah memanggil siapapun Allah kehendaki. Para waliullah satu demi satu sudah dipanggil menghadap, sudah diangkat ke hadiratnya. Mereka sudah bahagia di sana menemui Rabbnya. Kita bahagia karena masih di dunia. Akhir zaman sudah di pelupuk mata. Apa yang masih ada di benak kita? Karir, jabatan, pangkat, harta, itu semua dunia yang fana. Abi, umi, ayah, bunda. Saat ini, hari ini, esok, lusa, kematian pasti menghampiri kita. Bukan karena sakit, bukan karena wabah, bukan karena tua, bukan karena muda. Dia pantas untuk siapa saja. Sudah siapkah kita? Tidak pernah ada yang siap jika kita ditanya, kenapa? Abi, umi, ayah, bunda, lelahmu, letihmu, mengantarkan mutiaramu, berjuang mengintai Al-Quran adalah ibadah. Kesetiaanmu membersamai murojaah adalah ladang amal soleh. Hartamu membiayai pejuang Al-Quran adalah berkah dunia akhirat. Mahkota dan jubah kemuliaan adalah hak nyata yang Allah janjikan. Wahai anakku, semangatmu, candamu, senda gurumu, rewelmu, bahagiamu adalah cahaya semangat kami para ustazah. Karenamu kami dekat dengan Allah. Karenamu kami
pandai meminta kepada Allah. Karena kami harus berdoa. Karena kami menangis kepada Allah. Terima kasih wahai anakku, karena Al-Quran Mas Baim ikhlas pada pasal sekolah formalnya. Karena Al-Quran Mas Fatih, Mas Kwasi ikhlas menempuh perjalanan jauh dengan terus ikhlas. Karena Al-Quran Mas Widan, Mas Ermin tanpa lelah harus mengolah. Karena Al-Quran Mbak Nora harus melawan egonya, berjuang melawan kenyamanannya. Terima kasih wahai anakku, karena Al-Quran Mbak Nadine rela 12 jam tidak bersama mama tercintanya. Mbak Zahra, Mbak Aira harus selalu bahagia menjalaninya. Karena Al-Quran Mas Azhar harus istiqomah membersamai dan menjadi panutan untuk adiknya. Karena Al-Quran Mas Arya harus berjuang melawan zona nyamannya. Karena Al-Quran Mas Wahyu, Mas Bilal harus istiqomah menjalaninya. Wahai anakku, harapanku untukmu jika telah mendengar berita kematian tentang kami, salatkanlah kami dengan Al-Quran. Salatkanlah kami dengan Al-Quran. Salatkanlah kami anakku, jika kelak engkau tidak menjumpai kami di surga, mintakan pada Rabbmu, panggillah kami, cepatlah kami ke surga-Mu. Bisa jadi kami masih mampir ke neraka karena dosa-dosa kami, karena maksiat-maksiat kami. Ya Allah, dengan Al-Quran karuniakanlah kasih sayang kepada kami. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam, cahaya, hidayah, dan sumber rahmat bagi kami. Sumber rahmat bagi kami. Sumber rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami jika ada ayat-ayat yang kami lupa mengingatnya. Ya Rab, ajarkanlah kami jika ada ayat-ayat yang kami pernah memahaminya. Ya Allah, karuniakanlah kami kenikmatan membacanya sepanjang waktu, baik tengah malam maupun tengah hari. Jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai hujah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, karuniakanlah kebaikan bagi kami dalam beragama yang merupakan kunci kehormatan bagi kami. Ya Allah, karuniakan kebaikan pada kami di dunia yang merupakan tempat kami menjalani hidup. Ya Allah, karuniakan kebaikan pada kami di akhirat yang merupakan tempat kami kembali. Jadikanlah kehidupan kami sebagai penambah kebaikan. Jadikanlah kematian kami sebagai kebebasan dari segala keburukan. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Maka pemutus kenikmatan adalah kematian. Selalu ingatlah bahwa kita di dunia ini hanya menumpang, mampir sebentar saja. Satu detik kemudian kita tidak tahu apakah kita masih bisa membersamai anak-anak kita atau tidak. Dan mungkin beberapa hari ini juga ada berita saudara-saudara kita yang di Kalimantan Selatan, yang di Mamuju Majene juga sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gempa, dengan banjir yang begitu dahsyat. Mari kita tunjukkan sejenak, kirim Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah. Al-Fatihah. Berikutnya pesan-pesan dari wali santri yang akan diwakili oleh Bapak Sujito. Kepada Bapak Sujito, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya pada pagi hari ini. Alhamdulillah, sesuatu yang sangat membahagiakan kita semuanya menyaksikan anak-anak kita yang sudah Al-Qur'an. Semoga ini kelipatan yang Allah kemudian berikan keberkahan untuk kita, awal baik untuk anak-anak kita, semoga bisa istiqomah dan bisa menjadi hafidzul Quran. Allahumma salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada usaha sana kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga dilimpahkan pada keluarganya, para sahabat, tabi'in dan kita semuanya. Di kesempatan ini yang pertama ingin saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, sebenarnya tempat ini mungkin belum layak dan kurang memadai karena memang belum jadi, dan ini suatu juga kehormatan juga bagi kami dipilih untuk kemudian di tempat ini. Ini adalah juga salah satu mungkin rencana Allah dengan pandemi itu, ternyata juga ada salah satu sisi baiknya gitu ya. Jadi dengan pandemi akhirnya milih tempat ini mungkin gitu ya, kalau nggak pandemi ya nggak di sini mungkin gitu. Alhamdulillah, intinya adalah terima kasih yang luar biasa kita sampaikan kepada Yayasan Aljana, Bu Sri, kemudian para ustadza, kemudian juga para hadirin semua yang sudah tahu di sini semuanya. Alhamdulillah, intinya adalah saya secara pribadi menyampaikan terima kasih yang luar biasa mewakili mungkin dari para orang tua dan juga diri saya secara pribadi. Terus terang, saya masukkan anak-anak saya di Al-Jannah itu adalah di saat juga baru saja ya, artinya di kondisi pandemi itu anak-anak itu kan libur gitu ya. Jadi libur, kita tinggal di Madiun, di pinggiran Madiun, bagian paling pinggir di kota Madiun gitu, di pinggir kali. Nah di sana kita ada juga rumah di sana. Terus kemudian ketika pandemi ini anak-anak terutama Fadil sama Bosi ini susah untuk kemudian di ajar gitu ya. Jadi walaupun kami ini mantan seorang guru, istri juga guru, saya guru, istri juga guru, tapi kita susah untuk mendidik anak-anak gitu karena tiap hari itu Masya Allah gitu ya, kegiatannya sepedaan sama main layangan gitu ya, susah dicari dan kemudian sering bertengkar dengan umiknya kan gitu ya, masalah apalah laporan dan lain sebagainya itu Masya Allah tiap hari seperti itu. Apalagi ditambah anak yang besar itu juga, bila yang di Kuningan itu pulang gitu ya. Jadi tiga orang yang
Masya Allah gitu ya. Ini kayaknya jadi petaka baru gitu ya. Akhirnya susah banget, satunya ketemu satunya hilang, satunya ketemu satunya hilang gitu. Karena sepedaan dan beberapa kejadian ini ya, apa, dolan sama anak kampung gitu ya. Di saya ada tetangga itu, sebelah itu adalah binaannya dinas sosial, jadi memang anak-anak pinggiran gitu. Anak-anak saya itu akrab dengan mereka kan gitu ya, diajak menek-menek, macet-macet apa itu pagarnya orang, lempar apa itu ini yang lempar apa, lempar mobilnya orang gitu ya. Jadi kita belum dipanggil, insya Allah ya, jadi seperti ini gitu. Ini luar biasa. Dan kita mohon maaf yang selama ini mungkin cul-culan pagi kita antar, udah habis itu kita kerja gitu ya, sibuk dengan aktivitas mungkin yang tidak kita lakukan, kita nggak pernah berpikir sampai gitu. Akhirnya kemudian kita apa itu, ada diskusi banyak mungkin istri dengan istri, dan alhamdulillah ini salah satu solusi buat kita, saya secara pribadi alhamdulillah. Dan suatu kebaikan juga hari ini ternyata Gosi menemukan potensinya itu. Semoga ini adalah satu awal yang baik, dan partai juga semoga bisa segera ini ya, menyusul adiknya gitu. Mungkin itu kita cukup susah sebenarnya ya, saya dengan aktivitas yang sebelumnya agak padat, harus setiap pagi itu sore ya, yang tak kesana. Sedangkan yang kakaknya itu juga kita pondokkan di Al-Furqan di Madiun. Jadi semua sekolahnya double ya, selain sekolah formal itu saya sekolahkan lagi di. Karena untuk ini saya sendiri susah untuk ini, sehingga dengan adanya mungkin Al-Jana dan juga Al-Furqan itu, ini sangat membantu terutama untuk Qurannya ya. Mungkin seperti itu. Walaupun bolak-balik ya, saya ini sana balik lagi ke sana. Bisa jadi 2-3 kali saya ke Madiun, balik ke tanah lagi ke sini, bolak-balik ya. Jadi itu adalah satu hikmah, satu kebahagiaan hari ini. Mungkin saya tadi tidak menangis gitu, saya tahan-tahan gitu ya, biar tidak menangis. Karena istri saya sudah nangisnya kayaknya. Nah, kita teringat dengan luar biasa ya, Gosi ini, saya anak saya ya, Gosi ini aktifnya luar biasa gitu ya, sehingga pasti juga sama ikut-ikutan itu. Dengan liburan sebentar itu, mungkin dalam tanda kutip itu, nakalnya itu luar biasa mas. Artinya bukan nakal ya, sebenarnya bukan nakal, tapi ikut anak-anak kampung itu segitu-gitu aja masalahnya. Mungkin lempar ini, nanti ada lagi apa gitu ya, ya segitulah. Nah gitu, nah terima kasih. Terus terang suatu kebahagiaan yang luar biasa buat Al-Jana, semoga semakin maju, semakin kemudian besar harapan kita, kelompok. Dan saya tadi cuma membayangkan saja ya, seandainya nanti 5, 10, kemudian 20, 30 tahun ke depan kan gitu ya, anak-anak ini akan menjadi penerus-penerus kita. Dan para hafid-hafid Quran itu, kalau seandainya mereka hari ini banyak anak-anak yang kemudian hafid Quran, dan mereka nanti akan kemudian meneruskan ya satu kepemimpinan di salah satu, kemudian di semua sektor itu, itu adalah para hafid-hafid Quran itu. Saya membayangkan bahwa Indonesia mungkin nanti di 10 kemudian 20-30 tahun ke depan itu akan menjadi negeri yang badatun, taibatun, barokun, nukur gitu ya. Setiap rumah-rumah itu akan kemudian senantiasa diberkahi oleh Allah, karena ada penjaga-penjaga Quran, dan kemudian juga mereka senantiasa mencintai Allah dan kemudian dicintai Allah, sehingga rahmat dan kemudian keberkahan itu mungkin akan harapan apa, bayangan saya adalah kemudian akan kemudian disokkan gitu ya, akan kemudian di ini negeri kita, daerah kita, rumah kita. Dan kita sebagai orang tua yang tidak bisa menghafalkan Al-Quran ini, support yang luar biasa ini, kita berharap bahwa kita juga akan ada cipratanya. Mungkin di dunia juga yang sampaikan Bu Sri tadi ya, kita nggak hafal anapa gitu ya, akhirnya karena disuruh ngulang-ngulang gitu ya, nggak hafal-hafal gitu ya, ulang Fatih 10 kali, ulang Gosi 10 kali, akhirnya hafal juga kan. Jadi itulah alhamdulillah, ini juga berkahnya. Dan kita berharap nanti di akhirat sebagai tabungan kita bisa dikumpulkan dengan keluarga-keluarga yang Al-Quran, dan kita bisa memilih derajat surga-Nya Allah SWT. Allahumma amin.
Terima kasih, mohon maaf, dan insya Allah kalau berkenan untuk di tahun depan wisudanya bisa di sini, saya siapkan di tempat. Kalau di sini kalau sudah jadi ya, ini adalah musola gitu ya. Kalau di situ memang buat pertemuan, insya Allah bisa, mohon doanya bisa, kalau mau kan gitu ya, bisa di situ. Dan kalau ini insya Allah kemudian kita juga akan jadikan, nggak tahu nanti rumah makan atau apa gitu. Nah itu harapan kita, sehingga kita bisa banyak memberikan manfaat gitu aja lah. Jadi kita bisa kasih Jumat gratis apa-apa itu adalah ketika kita punya. Mungkin itu Bapak dan Ibu, para Ustazah yang bisa kita sampaikan. Dan harapannya kan gitu ya, kalau silakan mungkin tempat ini dipakai. Silakan dipakai aja, kita memang menginginkan kan gitu ya. Tempat ini tempat yang berkah. Dan kemarin juga apa, dipakai siapapun atau apapun itu membuat kebaikan-kebaikan itu membuat saja. Kita akan coba untuk mencoba membantu, mencoba memfasilitasi, dan kemudian kita akan support sebisanya yang kemudian kita bisa, apalagi hal-hal yang kemudian berhubungan dengan akhirat dan kemudian Al-Quran. Insya Allah kita akan bismillah lah, kita akan support, termasuk saya kadang-kadang itu untuk mengantarkan dosis Fatih itu sebenarnya agak ini ya, capek gitu. Tapi kemudian kita berusaha, karena memang itu kita usahakan support, moga-moga bisa sampai, yang penting sampai anaknya, sampai moh gitu ya. Artinya jangan sampai ada orang tuanya yang kemudian suruh berhenti gitu. Tapi anaknya yang sampai selama itu bisa, kita akan support terus untuk Fatih, dosis, sama kemudian juga saya yakin Bapak dan Ibu semuanya akan support. Semoga ini menjadi awal yang baik buat semuanya, buat kita juga apa, dunia dan akhirat. Allahumma amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sutopo. Selanjutnya adalah pemberian reward dari yayasan kepada santri yang berprestasi. Kami panggil Ananda Ibrahim. Mas Baim ini mampu menyelesaikan satu jusnya sebelum batas waktu yang ditentukan. Yang kedua adalah Mas Gozi. Mas Gozi ini juga mampu menyelesaikan satu jusnya dalam kurun waktu mungkin yang tercepat. Kalau yang lain kan mulai dari awal, tapi kalau Mas Gus ini masuk sudah pertengahan, mungkin bahkan akhir ya. Yang ketiga adalah Mas Azhar. Mas Azhar seperti Mas Batim, yaitu menyelesaikan dua jusnya sebelum batas waktu yang ditentukan. Bismillah. Boleh saya memberikan sedikit ulasan kenapa kami memberikan apresiasi adalah sebagai rasa bangga kami, sebagai rasa syukur kami dari yang baik, ada yang baik lagi, ada yang baik lagi. Apakah mereka yang terbaik? Mohon maaf, belum. Tapi yang kami hargai adalah perjuangannya. Yang kami apresiasi adalah perjuangannya. Mas Baim, ini adalah selesai sebelum masanya. Jadi sebelum bulan November, itu saya tanya ke mamanya, "Mas, sudah siap ujian?" "Insya Allah usia." Dan alhamdulillah, kita uji pertama, saya masih belum, mohon maaf, saya belum bisa nerima, jadi saya uji lagi yang kedua. Alhamdulillah selesai memang belum sebelum bulan Desember. Terus hadiahnya ini bukan dari kami, tapi mereka sendiri yang nyari. Ya, mereka sendiri yang saya tanya, Mas Baim ini prosesnya nanya enggak sekali dua kali, butuh waktu 2 pekan. Pakai keluar suaranya gitu. Nah, jadi hari ini adalah hadiah pilihannya dia sendiri. Saya bawa puter Kota Magetan, alhamdulillah 7 toko enggak ketemu. Ternyata saya tanya, apa sih mas maunya, apa sih yang diinginkan, yang ternyata diinginkan adalah sasak tinju.
karena bola basketnya sudah diberikan bapaknya, saya kedahuluan bapaknya. Yang kedua Mas Bozi. Nah Mas Bozi ini saya agak khawatir kalau bertanya. Karena apa? Guru pernah saya tanya, masih minta hadiah apa? Uang 4 juta. Maka saya batasi, saya minta agak perlu uang. Lama Senin, Selasa, baru Rabu ya. Rabu itu baru datang, saya tanya, jangan masuk kelas. Saya ingin tahu, saya ingin memberikan hadiah, kamu minta apa? Apa ya? Gak tahu, udah. Sekarang kita yuk jalan muter-muter pertama. Jalan saja muter. Dan mungkin nanti saya share ya, gimana saya memilihkan. Bukan saya menemani Mas Bosi untuk memilih hadiahnya. Yang ketiga Mas Azhar, demikian juga ini besar tapi ya pemalu. Ditanya ya si mula. Ternyata subhanallah yang dipilih adalah Xiaomi dan Silver Queen ya. Ini saya buka kenapa perjuangan mereka begitu. Jadi hadiahnya tuh bukan emas batangan, bukan tiket belum ya. Tapi bismillah saya sudah mulai nabung, saya mulai menyicil. Karena ucapan saya ini dicatat oleh salah satu santri saya. Ustazah, jika aku 30 juz selama di Al-Jannah, berarti satu tiket umroh. Siap, saya kemarin, iki kan DE wis masuk 6 juz. Dan aku rata nabung, nanti saya ditakdir gimana. Bismillah, wanduanya ini saya mulai nabung untuk tiket umrohnya mereka. Hari ini kami memberikan apresiasi. Mudah-mudahan kebahagiaan ini membuat semuanya terinspirasi. Oke? Ya, terima kasih. Pemberian reward dari orang tua untuk Ananda kepada yang bertugas dipersilakan. Jadi ini reward dari ayah, dari bunda, dari abi, dari uminya. Semoga reward ini menjadi tambah semangat lagi untuk menghafal Al-Quran. Ya, kami hanya memfasilitasi ya. Ucapkan terima kasih pada ayah, bunda, mama, ayah, abi, umi. Hadiah ini dari mama, papa, ayah, abi, umi untuk anak-anak soleh solihah. Dan insya Allah bukan hadiah ini tujuan utamanya, namun adalah kebersamaan kita semua bersama Al-Quran. Dan insya Allah ada hadiah yang telah Allah siapkan, ada hadiah yang telah Allah janjikan, yaitu surganya Allah. Dan kita nanti diberi oleh Allah hadiah jannah, yaitu surga, satu surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah dan manfaat, dan mudah-mudahan kita selalu menggunakan dan memakai yang halal dan baik. Karena sekarang sebagai era akhir zaman, tidak ada yang bisa kita siapkan kecuali persiapan kita menjemput kematian kita dengan yang halal dan baik. Hebat. Sama kesehatan. Mbak Sisa berdiri. Ayo Sisa. Monggo Mas Bo.
Fauzi, Mas Fauzi silakan berbagi. Berdiri dari ujung sana boleh, dari yang belakang boleh. Silakan berdiri. Diterima, diberikan tangan kanan, diterima tangan kanan dan ucapkan terima kasih ya. Ya, silakan Mas berganti. Ya, semoga berkah dan manfaat ya. Diterima begini. Ya, lanjut yang depan ada Sari. Yang belakang sudah. Ya, berkah dan manfaat ya. Terus Mas Fatih. Terus diberikan ini, diberikan ini mah. Dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin foto bersama masing-masing keluarga